Oke, selamat sore. Ini lagi-lagi mobil sudah selesai di upgrade. Ini Jazz RS tahun 2008 pre facelift yang di upgrade untuk tampilannya, untuk bumpernya depan belakang menggunakan bumper facelift dengan metode tanpa ganti lampu dan tanpa ganti fender, jadi bumper MMC yang di custom. Nah, ini sudah terpasang, sudah tinggal diambil. Ingin saya jelaskan beberapa tambahan pengerjaan yang ada di mobil ini. Yang pertama, ini grill menggunakan grill GP4 non LED original hybrid. Jadi itu grill hybrid GP4 ya, original. Nah, ini kan grillnya ada dua tipe. GP4 itu ada yang LED, ada yang non LED. Ini kita pakai yang non LED. Ini sudah terpasang rapi. Kalau memang kalau untuk bumper custom ini disarankan pengerjaan ada di bengkel kita, jadi sekalian fitting di mobilnya, jadi biar sekalian rapi. Kalau dikirim ya memang ada resiko untuk pemasangannya ada sedikit dirubah karena yang di fitting adalah pakai mobil yang ada di sini. Kemudian ini yang sudah diganti cupnya menggunakan cup karbon. Cupnya menggunakan cup karbon, tapi pembeliannya nggak ada di sini. Ini pembelian oleh pemilik mobilnya sendiri. Dan ini sudah update perlampuan. Kalau untuk sisi belakang, ini semua dari Jazz G8 Autopart. Pertama, spoiler modulo mini. Spoiler modulo mini, kemudian ini ada stop lamp hybrid. Kemudian yang diganti di sini yang baru selesai bumper belakang MMC full original bumpernya. Full original. Kemudian ini kita kerjakan delete plat. Jadi terang lidnya di delete plat. Jadi kelihatan lebih clean. Kemudian untuk lampu belakang di reflektor ganti yang LED 3 mode. Yang kiri. Ini contoh ketika lampu dinyalakan. Untuk bagian depan. Ini untuk bagian belakang. Untuk reflektor ini ada 3 mode, lampu senja, lampu rem, dan lampu mundur. Semuanya bisa nyala. Oke, workshop kita ada di Jogja. Nih, dari Cirebon sedang proses servis full tune up. Dan itu ada yang lagi pasang panoramik juga. Ini mobil putih ini ada satu video sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton.